banyak banget manfaatnya buat tubuh kita loh. Hai semua, dari kemarin banyak banget yang nanyain bagaimana tips gak gampang pegel karena udah seharian kerja. Nah, aku udah nemuin solusi yang bagus dan ngaruh banget di aku. Ini dia, susu etawa biru dari Etawanesia. Dan aku akan bahas dan akan review susu yang bikin aku no jompo-jompo lagi. Etawanesia adalah susu kambing Etawa premium yang memiliki banyak kandungan kalium dan fosfor, bermanfaat untuk pembentukan tulang. Apa bedanya sih sama susu sapi? Kalau dibanding susu sapi, susu kambing lebih banyak mengandung potasium, vitamin A, dan niacin. Untuk formulasi utama pada susu Etawanesia, mengandung susu sapi Etawa premium ekstrak dan daun kelor. Ekstrak daun kelor juga banyak banget manfaatnya, terutama mengandung antioksidan yang cukup tinggi, hingga bisa menurunkan resiko gangguan pada otak seperti Alzheimer dan Parkinson. Untuk kemasannya ada di dalam box kayak gini. Cara bukanya juga gampang banget. Dan jangan lupa setelah buka kemasannya, tutup rapat lagi hingga tidak ada udara yang masuk ke dalamnya. Gimana sih aturan minum susu Etawa ini? Caranya, untuk terapi penyembuhan penyakit, minum susu Etawanesia 3 kali sehari. Untuk orang dewasa, siapkan kurang lebih 150 ml air hangat, kemudian larutkan 3 sendok bubuk susu Etawanesia, aduk hingga tercampur rata, dan diminum 3 kali sehari. Dan untuk anak-anak usia di atas 1 tahun, siapkan juga kurang lebih 150 ml air hangat dan larutkan 2 sendok makan susu Etawanesia, kemudian diminum 2 kali sehari. Untuk rasanya sendiri tuh benar-benar enak dan gurih banget, tanpa ada rasa amis-amisnya sama sekali. Dijamin semua kalangan pasti suka, apalagi anak-anak. Dan kebetulan banget aku kemarin beli pas lagi live di Etawa Biru official, dan lagi flash sale aku dapet harga yang murah parah loh. Karena banyak banget yang nanya apa nggak pegel tiap hari kerja bikin konten dan bikin video. Sebenarnya sih emang akhir-akhir ini aku tuh gampang banget pegel. Dan akhirnya aku cobain susu Etawa Biru ini, ternyata cocok dan ngaruh banget di aku. Badan jadi lebih enteng dan fresh, jadi semangat lagi aku kerja. Dan juga kadang-kadang aku tuh kalau salah makan, asam lambung aku tuh sering banget naik gitu dan sakit banget rasanya. Tapi setelah aku rutin konsumsi susu Etawa Biru ini, ternyata gak mudah kambuh lagi. Ternyata se-efek itu buat aku. Ini juga bisa dikonsumsi buat anak-anak di atas usia 1 tahun. Selain itu juga yang paling pentingnya nih, kandungannya dikhususkan fokus untuk kesehatan tubuh dan menambah zat gizi pada tubuh. Susu Etawanesia juga sudah lolos uji laboratorium dengan 2 bahan aktif alami yang efektif untuk membantu mengatasi masalah pernafasan dan persendian. Nah, buat kalian remaja jompo wajib banget sih punya ini, dan aku rekomendasiin kalau beli pas lagi live karena bisa dapetin harga promo. Sekian dulu video pengalaman aku, semoga bermanfaat buat kalian di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!